Okay, hello my friend. Hari ni ada tier maker, tier list, tier apa tak tahu lah. Tapi pasal Neo, Neo punya weapon, punya skin, punya package, punya bomb, punya purple lah, semua Neo lah. Macam biasa, macam biasa, aku cakap macam biasa dengan Alicia. Okay, first Adam Neo. Aku pun lupa dia punya tu, tapi dia punya cantik dia. Cantik lah. Aku bagi, first dah aku dah pergi paling padut. Aku tak tahu macam ni kan. Tapi yang second, untuk Vanessa Neo, di upgrade version pada Neo Neo, Adam-Adam Vanessa, Vanessa Travis, semua tu, Irene ke apa benda kan. Dia pasal shotgun. Aku rasa untuk ni aku rate antara-antara Neo Neo je. Tak ada skill-skill lain. So kita Neo je hari ni. Sini lah, biasalah. Dia punya tu pun, tapi boleh lah. Dia shotgun kan, lepas tu ada, kalau ada gold, gold punya shotgun tu dulu lah. Sekarang semua punya karakter dah kena remove dengan blade shot. Aku tak tahu kenapa. Okay, yang kedua, ketiga, aku lupa nama ni. Kejap, aku lupa dia nama ni. Aduh, apa nama ni tu? Apa nama ni? Nama ni apa? Neo. Mana nama ni? Harley Neo. Aku lupa, tapi dia punya skin SMG kan. Aku rasa aku tak ingat tu, tapi dia punya, dia punya kalau kosmetik dia kalau dalam game boleh lah, lawa dia macam rare macam ni. Tapi Adam Neo tu kosmetik lawa, dia punya ability benda pun cun ni lah. Harley Neo ni macam nenek geng-geng motor tu, so macam okey sikit lah. Ada tattoo dia macam garang-garang, lepas tu body shot dia aku rasa sama je. So, memang tak ada rasa, memang semua body shot macam Harley Neo. Dengan macam, okay, aku explain balik. Harley Neo, lepas tu Adam Neo ke apa ke, Harley Neo, Katie Neo, Vanessa Neo, semua body shot dia sama je. Dia punya bentuk-bentuk dia, so tak ada apa beza skin gemuk ke skin kurus ke. Okay, ni aku pakai untuk tournament. Memang paling padu punya skin. Lawa tu, dia macam antara terbaik lah, terbaik daripada Adam Neo lah. Aku pakai dalam tournament, masa 1v1, masa lawan tournament pertama lah, dalam offline kan. So aku lawan Destiny Bound, lepas tu lawan Destiny Bound aku lawan. Tu je aku lawan tu. Tapi skor dia lebih kurang dengan aku. So kalau aku tak cacat masa tu, tak gigil, 90% boleh kalahkan dia. Lepas tu masa tu aku pakai weapon 6 star. Lepas tu yang kelima, 2, 4, 5, yang kelima Sam Neo lemah sebab aku tak suka dia. Dia okey, dia Blackshot Mobile punya. Aku rasa ni lah Blackshot Mobile punya ni lah. Salah. Ni Blackshot Mobile punya ni skin tier list Neo juga lah. Tapi yang kelebih dia Neo lah. Dia okey lah, biasa lah. Yang ni Travis Neo boleh lah, padu. Dia punya tu skin boleh lah, padu lah. Vanessa pun boleh lah. Dia pun lawa agak macam Nina sikit. Tapi Irene ni aku lebih suka dia, tak tahu kenapa. Yang package blade shot bagi untuk Adam Neo boleh lah sebab ada bomb kan. Tu je aku nampak. Lepas tu package untuk aku lupa dia nama-nama ni. Katie Neo dia boleh lah. Dulu pedih lah sebab macam parah. Sekarang package-package semua kena remove.
benda-benda semua ni kena remove. Tapi yang weapon tu ada lagi, masih ada dalam gacha. Tapi yang package-package dengan skin-skin kena remove. Yang ni Halinio punya package, meh, tak nampak dia. Tapi tak apalah, aku dah separuh punya video ni. Irineo punya package boleh lah, macam boleh lah, dia macam bagian boleh lah. Travis letak sebelah dia. Eh, Travis lah ni. Sam Neo. Okay, Travis weapon dia pedih. Kalau kau beli Travis kan, mana kan Travis, lepas tu dapat weapon ni Barakuda nama dia. Aku ingat lagi weapon ni Barakuda, memang god tier lah. Aku rasa lagi approve kot daripada ni. Lepas tu weapon ni, weapon lah, package ni tak ada dekat shop Asia. Tak ada dekat shop C punya, tapi dekat global ada. Mungkin akan bawa dekat C mungkin, tapi tak ada sekarang ni, tak ada lagi. So kalau tengok package ni pun, tengok kan, tengok package ni pun, tengok ada ni semua Neo yang Barakuda, lepas tu Felix, padu-padu lah pun. Aku tak tahu berapa ringgit, berapa jam, tapi padu lah. Dia complete lah, complete lah semua kan. Semua ada bomb ada, tapi dia dekat global je. Dekat sini tak tahu lagi tak ada. Venisa Neo punya package ada SMG ni, SMG Ronin nama dia. Rasa lah lama tu tak keluar benda-benda ni. Dulu ada lah, tapi aku tak buat pun tier ni kan. Biasa paling padu, boleh lah. Sekali tak complete lah kan. Okay, yang ni sniper DSR Neon, dia dekat shop. Sekarang pun dekat shop lagi. Nak kata padu, tak padu pun. Aku rasa tak sebelah ni lah. Lepas dekat shop tu dia 4 star. Weapon ni semua 4 star ke atas lah. Tadi yang 3 star dan BP semua cash-cash punya weapon ni. Black shot kan, Barakuda. Kita letak kat sini sebelah Barakuda. Okay, kita tier punya weapon pula. Barakuda tak di situ. Lepas tu yang shark yang aku rasa kan, shark. Betul lah shark. Lepas tu Omega. Omega kita letak sini. Weapon rifle semua yang Neo memang approve lah. Memang pedih semua-semua sama. Tapi berbeza sikit lah. Sikit macam 0.01% macam tu. Tapi aku rasa sama-sama kepedihan dia. Lepas tu yang ni, yang last kali ni yang first ku lah. Lepas tu second, third, four, macam tu lah. Lepas tu SMG dia pun nak kata padu. Boleh compare kat macam ni Barakuda ni. Di Barakuda kat nama dia, kata biasa-biasa. Lepas tu ni biasa lah, padu boleh lah. Tapi ni Omega punya, dia punya skin punya cantik. Cantik lah. Macam ni lah rating kecantikan dia. Sama je macam ni kan. Ni biasa, lepas tu yang tu ni paling mahal ni. Tak ada mahal sekarang ada Black Shot kan. Kalau ikutkan Black Shot M, yang ni paling rare lah. Ni macam biasa. Sama lah kan. So Neo Eagle nama dia. Owl. Oh, Eagle kan. Eagle lah. Sniper satu hit. Lebih pedih pada sniper rifle ke? Aku rasa lebih pedih lah. Lebih pedih, lebih pedih. Lepas tu Mega mesti cantik again. Sama je semua ni. Semua skin dia. Aku rasa lebih pedih daripada rifle lah. Memang sniper dia memang satu hit, tapi dia punya macam swap-swap dia, accuracy boleh lah. Sebab dia sniper kan, satu hit. Dan bandingkan dengan op dengan MSR, weapon ni lagi laju lah.
Apa ni lagi tu? Asma proof. Lepas tu shotgun ni tak ada siapa pakai pun. Tak je bawah ni kan. New rating sama je macam ni lah. Shotgun ni ada pakai tapi digalakkan jangan pakai. Sebab dia tak best pun. Biasa je. Boleh lah kan. Kalau kau nak pakai, pakai lah. Tapi dia punya rating, punya fire rate tak laju sangat lah. Lepas tu Neo ni, Neo Striker. Lepas tu ada yang BP, ada yang cash. Kalau yang BP dulu dekat dekat shop ada jual package. Lepas tu sekarang ada cash je. Nak kata pedih. Dulu kalau BP zaman BP dekat Papaya ni pedih lah. Untuk yang ni lah. Lepas sekarang dia ada gold dengan gems. Biasa lah. Boleh lah, boleh lah. Lepas tu grenade ni ada 4 grenade. Ada 5 grenade. Grenade pertama yang first keluar grenade ni kita letak kat boleh lah. Lepas tu grenade kedua yang keluar adalah ini. Aku tak sini lah. Nak kata pedih memang pedih tapi dia punya tu boleh lah. Padu lah. Satu hit juga lah tapi Christmas tak boleh ditanding lah. Christmas dengan Halloween tu cuma ada flash sama je tapi banyak lah grenade dekat ni kan. Dengan ikut kosmetik dia aku rasa ni lagi lawa. Lepas tu ni lawa, ni last lah. Ni okay, okay ni lawa, ni lawa sikit. Lepas tu ikut rating lah sama kan. Okay yang last kali launcher dekat ni Backshot ni dulu ada, sekarang pun ada lagi. Dia dekat gacha je, tak dekat shop. Kata tapi satu hit lah. Boleh lah, paling padu lah. Boleh, 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 boleh. Okay ni semua sama je. Tak sama je. Tak boleh je. Okay macam biasa, kita tengok balik yang tak ada dekat dekat Blackshot C. Ni boleh pedih lah. Sebab dia package. Lepas tu ada semua weapon tu. Lepas tu kosmetik dia Neo Mega. Cantik sekali. Siapa tak approve tu memang. Kenapa tak approve? Sebab dia memang cantik sekali. Untuk Neo. Lepas tu yang biasa Barakuda ni. Lepas tu yang ni Biasa. Lepas tu untuk skin yang paling cantik dengan package ni lah. Package yang Blackshot tiba-tiba letak benda ni kan. Macam ush, Dah ada ni. Ada skin. Lepas tu ada pick. Ada weapon 5 star tu dalam tu kan. Tapi sama jaga dengan bawah-bawah tu kan. Tak tahu kenapa kan. Tak kan. Lepas tu sama Iron Neo yang first. Skin ni bagus sekali. Second Iron Neo semua proof. Lepas tu yang Iron Neo package tu. Lepas tu shotgun punya package. Shotgun kalau tu ada yang laju. Lepas tu bomb memang satu hit. Memang tak ada tu. Memang satu hit. Lepas tu launcher tu memang tu lah. Lepas tu padu untuk SMG memang padu. Omega. Lepas tu yang lain Barakuda. Lepas tu package Vanessa punya tu P90. Oh P90 tak ada tu, aku tahu tak. Lah P90 untuk tu tak ada. Dia pada P90 ke? Ah ni P90 dia. Satu, dua, tiga. Okay, P90 dia. Yang ni yang ni nama dia Ronin. Lepas tu Omega. Lepas tu yang ni Jagger. Biasa ni Omega lah pedih kan. Sama je tapi, semua sama rating tapi aku rasa ni lagi pedih sikit lah. Fire rate dia keluar lagi banyak. Damage dia sama, fire rate banyak. Lepas tu yang lain biasa. Ronin dengan Jagger ni sama. So yang lebih paper ni ni Hali ni okey lah. Lepas tu shotgun ni boleh jangan digalakkan. Tak, tapi tak boleh lah. Neo Striker kat atas sekali tak boleh lah. Lepas tu Vanessa boleh aku tengok lah. Neo punya tu tapi tak setanding Travis Neo punya package lah. Dia ada kat shop tu yang boring lah. Package ni boring.
package yang Adam New, eh Travis New tu bagus. Sebab dia tu kan yang biasa ni apa tak nama dia, aku lupa dia nama weapon ni. Eh weapon lah karakter ni, tak ingat lah aku. Mana nama dia? Sam. Sam ni umur ni biasa Iron Man. Waktu dia SR Neo tu, waktu ada kat ni SR Neo tu biasa kat BP punya. Dia SR tu memang nak pakai perlu lah, tapi digalakkan jangan. Yang lemah ni tak ada pun, sebab dia ada pikir dengan ni tak sekali atas kan. So conclusion dia, korang jangan beli Sam. Tapi korang dah tak boleh beli dah pun, dah tak ada kat shop dah. So ni rating untuk dulu punya weapon Sam. Lepas tu ni DSR tu, lepas tu shotgun tu. Shotgun tu memang ada lagi waktu, tapi yang harus mampu tu pakailah sniper dengan rifle dengan bomb. Kalau ada yang ultra modern Neo tu, kalau ada dekat shop pergi beli, memang dia complete lah semua kan. Semua satu set tu kau beli. Kalau kau beli make kit, yang speak kit tu pun kalau kau nak beli speak kit. Dulu aku berapa lama aku main Blackshot ni, memang aku beli make kit. Tak speak kit, aku pakai BP je. So dia bomb, kita tengok balik lah weapon ni. Release item dekat Blackshot dia ada bomb atau ada apa, lightsaber. Aku panggil dia lightsaber, dia nama dia Azures Skyscraper apa benda kan. Memang release item lah dekat global ada. Kalau nak, kalau nak pergi main dekat global lah, tapi dekat VPN yang, tapi tak digalakkan. Kalau kena ban, jangan kata Rosma suruh tukar VPN kalau nak main global. Tak ada, Rosma tak approve. Rosma tidak akan approve dan tidak galakkan untuk main ke global. Kau pergi main kat sini kan, nanti adalah tu Blackshot, BGM Blackshot buka keluarkan kat sini. Tapi kau berdepot lah tungguin. Kalau keluar pun, aku yakin lebih daripada 5,000 gems atau 6,000 gems kat shop ni. Aku rasa lah, sebab kau ada rifle, ada sniper, ada SMG, ada shotgun, ada bomb, ada 6,000 ke 5,000 ke 6,000 ke lah untuk 30 hari. Kalau ada dekat ni lah. So ni lah, so ni je. Siapa tak setuju boleh leave komen dekat bawah. Thank you for watching. See you when I see you. Tolong tekan subscribe dan nak dekat 9,000 subscriber. Bye. Peace. Assalamualaikum. Blackshot.